Halo bosku, pada video ini kita akan unboxing seri Xiaomi Note 10 yang dirilis beberapa waktu yang lalu. Untuk Redmi Note 10 ini di pasaran di harga 2499. Dia ada dua varian, RAM 4GB internal 64 di 2,5 dan di RAM 6GB internal 18 di harga 2,8 juta rupiah. Oke, langsung aja kita unboxing seri Note 10 ini. Nah, sebelumnya kita coba lihat dulu untuk di bagian depannya ini. Ini ada baca garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Di sini ada logo Xiaomi. Nah, ini ada Redmi Note 10. Di bagian sisi sebelah kiri ada Redmi Note 10 with easy access to Google Apps you use most. Oke, di bagian sebelah kanan juga sama. Bagian atas nggak ada apa-apa, kosong. Nah, di bagian belakang ini ada baca dibuat di Indonesia, Redmi Note 10. Ini ada 4 selling point yang di belakangnya ini. Ini ada 6,43 AMOLED display. Dia ada 33 fast charging. Ini untuk prosesornya Qualcomm Snapdragon 678 dan untuk kamera utamanya 48 megapixel quad kamera. Nah, untuk warna dari Redmi Note 10 ini ada 3 warna. Yang pertama yang di sini Onyx Grey, dia ada warna Forest White dan ada warna Light Green. Ada 3 warna. Jadi kita ini udah dibuka, yang ini kita buka yang warna Onyx Grey. Oke, langsung aja kita buka. Tuh. Redmi Note 10 Xiaomi. Oke. Nah, sini. Ini kita lihat bagian dalamnya dulu. Redmi Note 10. Nah, di sini ada SIM card ejector. Ini ada penggunaan, panduan penggunaan. Di sini ada kartu garansi. Ini ada Alvin Say lagi, Country Director Xiaomi Indonesia. Nah, di sini ada jelly case yang bening. Oke. Nah, untuk bagian pengecasannya di dalam dus ini sudah dapat nih kepala cas 33 watts. Ini udah besar sekali. Nah, di sini ada ini USB Type C. Oke. 33 watt. Nah, kita lihat di handphonenya. Ini ada dilapisi plastik. Ada 4 selling point tadi, Redmi by Xiaomi. Redmi Note 10. Oke. Nah, ini warna Onyx Grey. Jadi dia ada 3 warna tadi, putih, hijau dan Onyx Grey. Nah, seperti ini. Nah, untuk desain bagian belakang dari Note 10 ini, nah seperti ini warnanya. Nah, hijau seperti ini. Oke. Ini di bagian sebelah sisi sebelah kiri bawah ada baca Redmi dan di belakang belak ininya bagian belakang ini curve ya. Nah, belakang terbuat dari plastik ini. Oke, mengkilat-mengkilat untuk warnanya. Dan untuk bagian di kameranya, dia ada 4 kamera di bagian belakang dilapisi dengan kotak. Nah, ini bentuknya berbeda seperti biasanya. Biasanya berbentuk square ataupun memanjang ke bawah di kanan satu. Nah, di sini atas satu, di tengahnya ada 2 kameranya, di bawahnya ada 1 lampu flashnya di sebelah kanan. Tapi dalam balutan kotak seperti ini. Ini ada kaca-kaca ya kayaknya. Sini baca Ultra Premium. Nah, di sini, oke. Okay. Untuk di bagian sisi sebelah kanannya ini ada tombol on off yang langsung ini side fingerprint di sini on off dan ada tombol volume. Oke, untuk di bagian atas dia ada microphone dan speaker. Nah, speakernya double speaker ya, atas bawah nanti. Nah, di sebelah kiri ada SIM card, slot SIM card. Coba kita buka, ada berapa slot di dalam sini. Ada 3 slot, jadi 2 slot untuk kartu SIM card dan 1 slot untuk micro SD. Ya, seperti ini. Oke. Nah, di bagian bawah nih ada
Jack 3,5 mm, ada microphone, ada type C USB, dan ada speaker. Jadi speakernya di atas satu dan di bawah satu, dua ya, double speaker untuk speakernya ini. Oke, untuk beratnya sendiri nggak begitu berat, dia 178 gram untuk beratnya sendiri, dan untuk ketebalannya 8,3 mm, jadi lumayan enak digenggam sih, nggak begitu berat. Oke, lanjut untuk dari segi layar dari Redmi Note 10 ini sudah berkapasitas 6,43 in dengan Super AMOLED. Super AMOLED. Dia resolusinya 1080 dikali 2400 pixel. Dan di sini ada tadi bacanya. Nah, 6,43 AMOLED dot display. Jadi panselnya di tengah ini. Oke, layanan 6,43 in Super AMOLED. Oke, coba kita langsung masuk ke menu. Oke, kita sudah masuk di bagian menu. Oh ya, biasanya untuk layar Super AMOLED ininya sidik jarinya udah di screen ya. Kok ini masih pakai set fingerprint ya? Gak tahu juga nih Xiaomi gimana ini. Oke, coba untuk dari segi kamera di bagian belakang ada 4 kamera tadi dengan kamera utamanya 48 megapiksel untuk wide-nya, untuk 8 megapiksel untuk ultra wide dan deep makro 2 megapiksel, 2 megapiksel. Jadi dia ada 4 kamera di bagian belakang. Sedangkan di kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Oke, coba sekilas kita cek dulu di kamera. Ini ada apa aja? Oke, ini ada mode Pro. Mode Pro di sini ada banyak efek-efeknya sih biasanya. Oke, ada filternya juga sama. Video, foto, potret, lainnya. Di sini ada mode 48 megapiksel malam hari, video singkat, gerak lambat, dokumen, panorama, selang waktu, ubah. Kayaknya mirip-mirip sih buat untuk fitur-fitur yang di kameranya ini. Oke, lanjut untuk dari segi performan dari Xiaomi Redmi Note 10 ini. Nah, untuk RAM-nya tadi ada yang 4 GB, ada yang 6 GB. Untuk internalnya ada internal memorinya ada 64 GB dan ada 128 GB. Dan untuk dari baterainya sendiri sudah ditanamkan dengan kapasitas 5000 mAh dengan sistem pengecasan baterai yang sangat besar, yaitu 33 watts. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, prosesor yang dipakai di sini adalah Snapdragon berapa tadi? 678. Mana dia di sini di Snapdragon 678 untuk seharga 2 jutaan sudah sangat oke sekali ini. Android-nya udah memakai versi Android 11, MIUI-nya 12.0.1 di sini. Oke. Untuk aplikasi lainnya, fitur-fiturnya coba kita lihat di bagian atas ini. NFC belum ada di Note 10 ini. Kita hotspot, oke, rekam layar proyeksi. Oke. Oke, kayaknya itu aja sih untuk video unboxing kita hari ini. Coba di next video coba kita compare-compare lagi dengan brand-brand lainnya. Oke, itu aja sih dari saya. Cukup sekian, terima kasih.